Draft. Let's go teman-temanku ya. Inilah dia game yang kedua teman-teman. Oh, pengamat bola. Oh, KB boker. Ay, orang udah draft dia boker. Astaga, tadi katanya kamu body shaming old game. Buset, minggu ini total 4 match ya, Cassius jadi ini coach. Jangan lupa like teman-teman, terima kasih sebelumnya. Lu kan kayak kelepasin dengan sengaja gitu kan. Ya berarti udah tahu resiko. Nah, gitu loh. BTR per speak ternyata ya. Nathan, Claudia ditutup semua guys. Nah itu Kai, makanya gue gak nanya. Gimana saya ada nomor? Hah? Pakai jersey samaan tapi maksud... Hei, I'm Tiren! Hei, gue gak nangkep lagi lemot. Hei! Halo Samsar. Jaya langsung respect Ben anjir. Kurang lebih masih. Matilda terbuka. Yep. Angelanya sih yang repot. Always on the way, Matilda nih. Mo. Aku tidak pernah berhenti berjalan on the way. Terus. Hey, Momo nggak dikali dua lagi kan, Mo? Masih sama kayak tadi kan? Sekarang 4-2, 4-1. Ya sama. Oke sama. Matilda. Ini tipikal orang kita kayaknya. OTW. Padahal baru bangun. Wah ini enak banget dikomboin sama Barats gitu-gitu sih guys. Kalau memang main tabrak nanti. Dan itu pun masih dengan flex pick bagi Bigger Ronaldo. Baratnya ambil gak sih? Ini Matilde diambil. Kalau first pick mereka bandnya kalau udah menatan cuy, dihabisin. Iya dihabisin. Emang iya? Tapi mungkin Barat bisa diambil aja sih. Aku lupa anjir, udah yang lama ya. Tapi Harit band bagus sih. Gak tau nih J. Roger Valentina. Roger emang power sih di gol sekarang ya. Setidaknya mereka juga akan Detektif Fredrin. Kaget tuh gua masih ada Fredrin bang. Tapi berani juga ya hierarkinya gak lepas Fredrin Matilda lo Be. Itu mahal sih Be. Iya. Bersama dengan baras-barasnya sekalian kan nih. Serem ya, gede-gede. Komposisinya jadi solid ya, gara-gara ada Detektif Fredrin. Iya, nah ini makanya game plan-nya RRQ ini gimana? Kenapa dia ngelepasin Matilda Fredrin nih? Emangnya buat Eman? Yo bisa ya 2-0, gak sih nama Kestren pasti capek. Giliran KB aja match yang lama dan 2-1. Kenapa sih? Gua aja yang kena bang. Ampun bang. Tenang aja guys, yang punya kutukan tuh Om Wawa guys, bukan KB guys. Explore kah Okari? Kari, good pick sih buat on Roger. Roger buat nahan early-nya pakai Thunderbelt gitu. Okay. Betul. Tapi kemungkinan sekarang bergeser nih ke tangan Irat. Jadi jungle gitu. Iya. Ya, meskipun memang dengan resiko yang tinggi juga. Barats. Arlott mungkin bagus gak sih Bek kayak gini? Setidaknya untuk IPAP atau AK. Diambil dulu sama Rarki masih fleksibel juga kan bisa down, bisa brusko. Bisa, bisa. Dia bisa bawa kayak Arlott juga sih komposisinya ini. Eh, detik berapa Bek? Lu enggak di otak-atik kan? Enggak ada apa-apain. Barat. Oh, pick aman dulu. Barat. 46. 5. Oke. Tadi biar Fred ini enggak kedinai. Iya, sama bisa match up sama Roger juga di early sih. Tapi aku suka sih, begitu apa ya, mereka ngembalikan Barat depan Kari sih bahayanya. 100% yakin tanknya tank jungler. Ya, atau setidaknya ada hero yang ini mat saya Matilda, Kak. Apa Kari kalau sama Matilda tuh jadi Benovaria nih. Sombong gitu. Setidaknya ada lah pasti ya, hero badan lah ya. Harusnya sih Benova ya. Mungkin ya. Terlalu late game. Late game bagus di sini. Iya, Nova bakal bagus buat ketemu ini soalnya. Enggak, Ben Gort. Enggak tahu nih Aina ini. Sumpah, ini draft kiri game mau di Gort dah baunya. Barat soalnya lawannya kan. Iya. Ini handal Gort Lilia. Exborg? Novaria juga bisa. Exborg juga oke sih. Tidak karamitnya Arlott. Main Arlott dulu dia. Arlott. Ada ya. Tapi Exborg-nya malah bisa dibawa sama RRQ sih Cimo. Oh bisa sih. Karena kalau kita ngeliat itu makanya mereka pasti kayak mau main guard gitu bawa-bawanya kiri. Walaupun ada Matilda ya, Exborg juga kalau ada Matilda kadang pas buang ulti agak capek sih dia. Pas early game-nya ya. Bandnya aja Ben Yujong. Iya. Yeah. Ben Yujong. Cici juga. Lapu-lapu. Sebenernya gak ada yang pick Bugs-nya. Mantap. Enggak, gini dong Em. Bugs-nya ternyata tadi tujuannya emang pengen ngepress early game kan karena ada analis aneh gameplay hari kali ini gameplay cepat. Hey, hola. Hola, tolong enggak ada namanya gameplay cepat pulang. Aduh. Dibilangnya kalau menurut analis gua kali ini gameplay RRQ adalah gameplay cepat pulang. Jadi ngelepasin hero OP ke BTR gitu katanya Be, kata Hola Be. Astagfirullahalazim. Kelakuan Hola, cok. Bisa sih, ya, orang yang mikir komen game ini lucu juga tapi ya. Iya tapi kreatif sih si Hola ini, sumpah kreatif sih. Bisa aja cok. Kalau sampai bener ini Skylar lagi mabar VIP, gak gitu Dan. Hola, bro memilih perang guys.
Brohola mungkin ini perang ya? Asli cok, Brohola cok. Brohola, Brohola sabar, Brohola masih draft loh. Kenapa sih? Faramis sih ditutup. Walaupun mereka udah ambil Valentina, tetap respect Faramis ya. Jelas Yuzo enggak ada. Ini menginginkan biar kayaknya malah nyaman. Faramis bukan pick yang mau diambil BTR sih kok. Harusnya sih. Ya gua malah kayak gua setuju kata lu, Be. Maksudnya Gord kelihatan seksi sih di draft ini. Ini Valentina enak banget loh. Kayak sweet banget kan ya? Kayak depannya ada terus kanan tuh kalau mau ngejer Gord-nya juga. Mantap. Terus ubeng. PR-nya banyak. Oh, Roger Florin. Oh, dia Ben Florin. Entar gua Ben sih. Bang Bleb gua kasih obeng ya, Bang Bleb ya. Rusuh cok. Roger Florin ini Xbox. Roger Florin ya. Mau Xbox dulu kan Don. Biar kagak dihapus-hapus tuh sama si Nightbot. Baperan mereka buatnya. Atau lapu dulu, lapu buat Don gitu. Kesempatan lebih luas lagi untuk Rogernya bisa selamat. Lapu buat Don soalnya biar dia serius Paris gitu. Gak gitu. Naik kereta ke Depok. Oke sih di sini. Kai. Lapu dia buat last pick, Bang. Rogernya bakal bergerak ke arah Golden ya. Betul, untuk Skylar ya. Ya. Pak Hero Romer dulu ya, Hero Romer biar lebih flex barang. Ini susah banget, ada Matilda ditabrak. Chip lagi. Nah, kan asli Nightbot daripada Nightbotnya baper. Blep. Oke, Chip. Kok pindah dong, bisa diambil Begatron. Gord Xbox enggak juga sih, cuma masih banyak. Ada lapu kan. Atau bikin lapu. Walaupun Xbox-nya masih ada Valentina banget ya. Valentina bisa ngambil Insanity tuh. Ya, Xbox-nya open buat Barts. Barts bisa XP sih. Ini RRQ-nya bisa Paki enggak sih Don-nya? Dan setidaknya Xbox yang berada di dalam area. Nah, tapi kalau Paki kasihan Irat ya, Xbox. Ada efek kejut berarti. Irat itu ditempel ini terus dong. Horizon terus dong. Tapi kan ada ini juga, ada si Brusco pakai chip. Kan nge-delay juga. Beberapa waktu momentum yang mungkin bisa diciptakan oleh player lawan, oleh tim lawan. Vexana. Back to basic cuy. Vexana. Sisinya banyak banget. Paki itu ya, cuma tinggal Paki. Iya, Paki sih ini Paki enak banget ya. Gebugin Kari, gebugin Vexana, mantep itu. Aku lapu sih kok. Ya lapu juga not bad. Cuman emang kalau mau instant kill lebih Pakito. Kalau lapu memang burst damage tapi nggak seinstant Pakito ya. Enaknya lapu-lapu tuh punya immune dari crowd control guys. RRQ udah diselepet Clover masih aja pick Barat lepas Xbox sehat-sehat The Kingdom. Skip siapa itu aja pertanyaannya. Ayam tiren. Itu dia. Wah, Roger-nya yang di jungler. Dia enggak mau ngorbanin iratnya pakai bar. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong RRQ Pren KW. Kalau RRQ 02 saya balik ke IP Brand. Iya, atur RRQ Pren KW. Mereka punya Bruno, mereka punya 2 marksman ya. Otomatis 2 hero ini butuh waktu. Oke, 30 detik ini penting nih guys. 30 detik ketika coach tuh ngasih arahan terakhir. Iya, arahan. Itu bakal jadi reminder yang harusnya di-keep sama mereka sampai nanti end game. Kita bisa dicabut semua sama lawan. Karena briefnya biasanya early game ngapain, middle game ngapain, tuh situasinya ntar ngapain harus ngapain gitu. Itu coach harus secepat itu ngomongnya. Malming Quarkop X, Malming Kempel, kasih tahu. Dengan upper bracket di depan. Warkop. Ya, Warkop. Sang raja dari segala. Bersadar gua. Akan astagfirullah. Kembali menunjukkan performa yang lama. Benar sekali. Bersadar gua. Sorry Bang, enggak ikut-ikutan. Saya cuma orang biasa. Ini menjadi kompetisi yang sempurna. Dan lagi-lagi menorehkan hasil bersadar gua untuk RRQ Hoshi. Ada kebanyakan banget Twitter nih, kadang juga kedua. Jadi up to date guys. Mereka semua juga di MPL Arena, masih sangat bersemangat sembali. Untuk sekarang, sekali lagi kita mau dengar suara dari MPL Arena. Oke, karena suara mereka juga sudah sangat-sangat banyak sekali. Ini sangat luar biasa sekali. Kena pressure, Kinya manggil. Sebenarnya tadi kalau sana rotasi early-nya bisa ini masih bisa worse gak sih? Worse block lah. Nah ini ya buat kalian yang nanya kayak mendingan gak dapet wave tapi tetap hidup. Apa clear wave-nya tapi mati. Ya mendingan hidup. Udah pasti ya gak usah ditanya. Gila udah pasti lah. Bargain Hunter 2 orang. So tadi ada yang donate aku kayak gitu dah. Oh iya. Iya. Sementara wah flicker langsung Moreno-nya. Moreno-nya udah kena tinjunya Brusco tadi. Tapi enggak enak banget. Flicker langsung lah. Kena gebuk dia. Dan kayaknya susah match up-nya sama Xbox. Dari Irata juga cukup free untuk bisa melakukan farming. Kasian si Big Guy. Bahkan mengambil beberapa jungle ini medical seperti itu. Passive Big Guy.
1 menit 20 detik level 4. Dibakar mulu tuh Dino ya. Gimana iya, makanya. Sekarang Brusko. Oh datang lagi, datang lagi. Apa ini? Belakang tetap kebayang lah. Balik lagi, oke. Okay. Brusko cukup balik lagi si Brusko. Agak kagak ya. Astagfirullah. Sabar ya. Ya turun. Kan dia kepleset Cyclone A ya. Araki kalau kalah posisi 5 kalau enggak salah. Terus Cyclone A-nya aktif ke sana jadi. Namanya tuh Eva soalnya. Oke, dan Skylar ternyata sekarang yang udah. Thank you, Rish. Kalau belumnya sakit banget. Hati-hati Skylar. Oke. Okay. Oh, Eman punya kalkulasinya cukup matang ya, dipok, pakai pasif. Jangan maju karena speedy light wheel. Sakit banget. Gila di-press gitu ya. Benar-benar. Dan kali ini kan hero nyaman Eman banget nih, hero power dia banget. Masalahnya kalau Brusco-nya datang ke bawah, Matilda itu tinggal jalan. Betul. Oke, tapi dia. Oh, masih dapat tuh super can. Donnya flicker. Iya. Tetap ada keunggulan dari Freden bertemu dengan Roger. Walaupun memang ada Pull yourself together ya, guys. Roger. Tapi ya secure. Wah. Dengan oppressor rat dan juga retribution itu kayak plus satu lagi damage-nya ya. Iya. Bisa gila Hengkinya mode babysit Eman dulu ya. Ternyata kali ini untuk si Irat ya. Enggak dapat dia. Bermain dengan jungler. Tapi Emannya udah level 4 sih Skylar-nya. Skylar-nya ke freeze banyak dia. Kena pok banyak banget. Makan depannya kalau bisa free hit. Udah mulai terjadi keramaian juga. Iya iya iya. Kalau Barasnya makan siapapun pasti kena burst sih Cimo. Pasti kena burst itu cooldown stuff cepet banget. Betul. Tara kenapa nonton sendiri sini aja. Wing terbang. Langsung Lito. Sengaja ini temponya gak sekencang tadi sih guys. Kalau dilihat dari draft hero-nya ya. Flying Frederick. Flying Frederick. Ya, tapi nyekeknya sih. Nyekeknya lebih nyekek. Ya nyekeknya lebih nyekek. Tadi ada wah, mati gak sih Ijat. Dapet cuy kalkulasi damage-nya. Gila, kiamang. Oh, wah, kemakan. Ditungguin terbang. Ya, beneran ditungguin terbang cuy. Cuma Ki yang tumbang. Ih, Horizon ngapain cuy? Hancurkan. Nabrak tembok ya dia ya? Kena tembok ya? Iya dia mau lepasin ulti biar lepas, biar loncat tembok gak loncat kayaknya itu. Iya. Membuat dari super can juga masih selamat kena, gitu. Saja. Masih kena dia guys. Itu jatuhnya kayak Roamer tuker sama jungler. Gitu dong Titi. Itu kenapa delis di sepotak. Gak lewat tadi itu seberak kelihatan merah. Tampaknya masih cukup aman. Kemarin dapet di bang up dari bang Fal juga. Iya bang Fal baik ya. Freestyle aja. Iya. Di samping dinding. Bogor mana? Bogor Selatan. Oke ditabrakin saya. Lu coba ke pintu tol Bogor Selatan nah itu tuh. Gila. Sakit banget. Cari aja di situ ada Reino Mart ya maksudnya. Retrino Mart. Jangan lupa Retrino Mart. Promo dari MPL. Lagi on fire banget dari kemarin. Yeay. Itu serem banget loh. Kenapa Ki? Sehat-sehat ya. Ada kemungkinan bisa dapetin point kill juga dan yeah. Kali ini bikin run alpha. Bude Clara terakhir nge-cash itu season berapa ya? Lupa kok 5 ya? Season 3 ya. Dan 2 kali. Oh, emang 4 udah enggak nge-cash bukannya masih ya? Emon sama 5 masih. Emon sama 5 masih. Iya, season 5 terakhir bener. Untuk lima ya. Wait. Di tempat yang lain ada sebuah momentum yang diciptakan oleh beberapa. Emang dikejar, emang dikejar. Brusco hilang nih. Masih sempat nyundul tuh Brusco. Untungnya. Brusco-nya dapat nomor. Ya. Mati sih. Ya, tapi tukernya ada dua hero soalnya. Gila pas banget tuh flicker. Ada pertempuran juga. Bahaya tuh turun damage-nya. Dari satu buah Last Insanity dengan flicker namun Last Insanity itu berapa detik sih? 5 detik ya? Kalau full ya? Kalau full apanya? Full Viraga. Tapi untungnya sekarang Skylar masih berhasil. Skylar, hello. Tidak ada mana Skylar cukup berani. Oke, dikejar habis-habisan dan Super Ken harus balik dulu. Wah itu sih gak tahu ya, itu kayaknya yang ngerasain playernya doang sih. Kalau setahu gue ya, kalau pressure-pressure gitu pasti player doang yang tahu sih perasaannya gimana. Wah. Ini ya selama lo bisa jadiin ekspektasi orang itu motivasi harusnya ya fine lah. Fine, gue rencana, gak apa-apa, berapa-apa. Kok nge-lag sih? Ya kan, enggak. Cimo juga marah-marah kan guys. Ya, kan doang. Enggak, mau punya tak berjalan terus sih. Iya, gue sih aman ya. Oh, apa? Kok lo sama kok? Aman, gue aman. Enggak ada nge-lag. Gue aman. Enggak, gue kayak patah-patah tapi sebenarnya masih jalan gitu loh. Oh. Itu tadi kalau punya momo terus. Ya, kalau tadi tidak ada eternal guard di situ, buset. Itu buffer anymore, right? Ada. Tadi dia tadi. 2 3 4 5 6 jaga jarak banget. Ditelan. Ah, iratnya unggul level nih. Perang nih. Mati kan ya. Mati. Sangat cepat. Iratnya udah menang level soalnya. Sabar. Dan dari juga
juga tadi, tapi ya habis kuota enggak kuat. Mati dong Doni. Berbeda. Mortal tapi dia. Kira-kira mencakar-cakar. Meledak sih tuh. Meledak dinosaurus bakar, guys. Sejar cuy. Gara Imo ya, Sorizo ya. Wah, Moreno-nya bagus banget skill shot-nya langsung gitu, coy. Gila, gila. Padahal api sudah marah-marah, guys, ya. Benar-benar dipegang, efek slow-nya juga dari player. Itu lepas Xbox yang membuat akhirnya Donia dia harus menerima semua damage yang diberikan dari Sorizo. Itu tadi tingkat kematangan udah well done, Om ya. Benar-benar well done. Sekarang Lasi Sanity dikeluarkan kembali dari Iran ya, langsung tembakan begitu saja. Bahkan sekarang ada damage tambahan yang berhasil dihasilkan juga. Hampir Sorizo masih berhasil kabur dan mereka sampai ice retry loh itu. Selesai lagi dan lagi. Objektif sempurna. Iya, Donnya sampai first item immortal ya tadi, Bea? Iya banget ya, dia bahkan gak segera untuk buka Lassie pertama immortal langsung. Agar Iratnya gak bisa masuk, tapi lihat. Oke, okay, di tempat lain. Mundur masih udah dong. Eman tertinggal, tapi Eman dengan satu speedy lag yang udah langsung diaktifkan. Masih ada Iratnya foto. Juga. Satu bantuan lagi balikin dong. Yang membuat. Awas. Untuk Eman-nya balik lagi seperti, waduh, wow, tarik ulurnya sama Hengki sih main banget itu. Supercan terlalu kuat sendirian langsung aja mengusir. Hengki sih tahu jalan keluarnya ya, dia buka ini jalan keluarnya. Laju dari Emma, tapi ternyata respon. Pokoknya kalau MPL terakhir Bude itu sistem 5. Kalau di luar MPL ya terakhir sama Kolius di Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Itu Bude jadi caster lagi tuh. Setelah sekian lama. Memang masih berhasil untuk mendapatkan satu purple buff. So, sakit buset banget. Tyler langsung tadi berhasil ditimpa nih. Begitu saja kehilangan dari Pira. Karena kesempatan untuk menghancurkan. Iya, ada. Dulu caster. Aku yang kan dia start dengan host terus. Langsung host. Eh, dia nge-catch M1 dengan Kudam. First MSC, Bude Clara caster, Dam. Untuk Sorizo yang sudah selesai. MSC, TA, TA Taman Anggrek. Tepat yang lain, Superken kembali digaruk dengan satu lekan poin. Tapi untuk sekarang, oh, itu Moreno yang ngebel banget. Moreno sumpah anjir. Iratnya terjebak. Iratnya dimakan cuy. Pur golden staff emannya. Halo Grijin. Apa kabar Chainsmoke? Wah, enggak tahu tuh. Enggak ada update sih Chainsmoke di mana sih, guys. Tembok di sebelah itu keras banget tadi. Iya. Temannya Cimo, temannya Cimo. Moreno di sini untuk memberikan utility dia ya. Ya, Denisa ada kabar, Mo? Mau tahu update-nya, Mo? Enggak. Banyak sekali untuk CC yang bisa diberikan di Getron Alpha. Caster veteran juga tuh, Chainsmoke. Ngobrol, ngobrol lagi. Kyler pokoknya aman karena ada flicker, guys. Jadi enggak ada dash tambahan gitu. Oke, tiga buah outer turret sudah hancur, inner di bawah juga udah mulai enggak ada. Hah, aku nak tanya. Gila, jebol lagi nih, guys. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana. Nyebelin banget itu, mati lah. Kayak tadi tuh semut bersin doang roboh tuh. Gila, nyari-nyari jalan pintas itu loh dia biar keluar dari area jungle lawan tuh. Dari tempat-tempat sempit yang bawah, atas. Dia bisa keluar. Udah, dia standby di situ tuh. Mannya free well. Efek terrifying, liat deadly grasp. Wah. Dari Moreno. Hengkinya jadi kayak ngebukain jalan buat temen-temennya biar ini, biar punya skill escape. Ya, kari terbang kayak waktu Watt sama itu tuh. Drian. Kalau Fedrin Barat, Sunny. Dipanggil lagi. Masalahnya bisa mati juga nih. Little Wanderer udah langsung diamankan begitu saja. Lord sudah di depan mata mereka. Tapi ternyata untuk kali Sorizo beserta dengan rekan-rekannya Ki. Sudah mengeluarkan ke arah satu sirke eagle. Gila, Donnya hilang, guys. Tidak sempat untuk menelan ke arah siapa. Moreno ya? Iya. Moreno bebas saja. Masih bisa ngeluarin ulti dia. Sorizo masih ingin lebih di lane paling depan. Benar sekali Sorizo. Dapat ini pasti free. Jadi milik Pika. Bakar-bakar itu sama Xbox. Sorizo memberikan enggak berhenti, buset. Gila, enggak ada rasanya Irap. Pasti mau. Ada gap gapnya kan walaupun levelnya unggul. Iya. Benar-benar mereka memancing keributan. Tinggal luar biasa. Belum bisa dibalas juga dari Alkaus karena mereka enggak punya damage. Don langsung hilang tau gak, Bang? Gara-gara apa, Bang? Gara-gara golden staff, Bang, emannya, Bang. Tuh, itu tuh yang bikin nyiprat ke tanker-tanker tuh itu tadi tuh. Eman dengan basic attack dengan skill 2. Bahaya sih. Ini Moreno harus juga dia mau attack off-guard yang udah kayak restu. Iya. Ngalangin. Karena mereka dua marksman, iya sih, Jimo. Tiga best turret tersisa kali ini. Iya, makanya. Akan berjalan di arah bawah. Oke. Inilah dia minusnya chip kalau lagi lose condition ya. Satu-satu cara untuk dia bisa comeback itu adalah dia nyerangnya dari belakang. Oke. Immortalnya pecah lagi, Don, ya. Dijagain lagi, guys. Wah, ditabrak-tabrak dalam tower, cuy. Sampai meleduk, nah, loh. Gila. Wah, Bogor gua ketangkep, cuy. Gila, gila. Balik superkennya. Gila, emang free banget, cok. Wah, ditabrak-tabrak, ditabrak-tabrak, real ditabrak-tabrak, cuy. Coba lihat Iran masih situ. Berjuang. Ada minion. Keluar masuk menghilangkan wave minion dari Diadu, diadu, diadu. Yang dibawa oleh Bigatron Alpha. Oke, Bigatron Alpha gak bisa maksa dengan lane yang di bawah saja. Mereka membutuhkan untuk hancur.
sama Dede Fall yang ada. Yap, sekarang mereka berfokus untuk berada di bagian tengah. Kita lihat akankah mereka berhasil untuk bisa mendobrak masuk ke dalam area pertahanan. Asmara. Dan Megatron mereka tetap bermain dengan cukup sabar di sini menunggu untuk wave minion berikutnya menabrak base turret milik RRQ. Abis lagi dong ini. Ada Windtalker di dalam tubuh dari Irat, tapi Super Ken-nya tetap menjadi orang terdepan Irat. Kehilangan 3 bar SP. Sorizo bahkan gak bisa percaya gara armornya. Bisa memberikan sebuah impact apapun. Mereka sampai gak ada kata freeze, Be. Lihat ya, Be. Dikandangin. Benar-benar ditabrak terus, cuy. Iya, gak mau nge-freeze itu BTR, guys. Dikandangin RRQ-nya, guys. Iya. Mereka tinggal cari Lord lagi ini. Disiplin banget sih. Nah, pas nge-Lord lagi dan lagi ya. Hero lagi yang dimakan BTR pasti. Lihat, kinya Bloodwings. Oke, sementara ini untungnya. Lari terus dah tuh. Mati udah. Berbeda, tapi Don-nya tertinggal di bagian belakang. Again! Dan dia menjadi korban dan juga fosil. Dari dinosaurus tersisa 4 player saja. Clay, Brusco, Skyla dan juga Iran mereka berjuang untuk bisa mempertahankan base utamanya. Ini juga bentuk kejutan dari Pak Ape enggak ya kok. Apa itu freeze? Hola. Kenapa jadi kejutan dari Pak Ape? Jadi kayak cuman Persik ya. Aduh. Tuan hola. Damage-nya Bang. Hengki sampai punya Bloodwing sih. Lari terus sudah ini mati udah cuy. Objektif dari Bigetron Alpha adalah ngancurin base turret-nya. Sabar banget. Sembari menunggu Lord yang muncul. Dan mereka dapetin base turret punyanya Arki Hoshi. Tunggu. Nah, lihat Brusco-nya cari celah, Brusco-nya cari celah. Itu tuh lihat tuh, iya. Dia mau buka portal nih ntar nih ya. Lihat nih ya. Dia bisa buka portal di Lord. Iya. Hengki sadar sih. Nah, ketahuan solo belum, Be? Ketahuan solo belum? Banget untuk bisa fight-nya. Wah, itu Skylar-nya repot gara-gara minion sih. Anjir, Clay. Udah skill, besar. Dimakan. Hero-nya gila. Deden hilang, Brusco di puter-puter tuh. Gila, Eman-nya. Ganti target ke Don. Tuh Brusco dicuekin aja guys sama Eman guys. Nah, nane baru nih. Temen-temennya main cuy. Hengki bikin temen-temennya main banget sih, sumpah. Lari Brusco. Lari Bang, makan keripiknya dulu. And ini guys. Di dalam area sendiri dan wave minion udah berhasil masuk bahkan tuh sekarang ada satu. Mor. Tenangkan Mor, ada minion Mor. Sang robot merah. Udah winter itu. Ini POTG ya. Gila di recall gitu guys. Enggak, aku sih Hengki sih. Gila lihat tuh. Gila, iya ini Hengki sih. Ini Hengki sih, Be. Hengki bikin jalan sih buat temen-temen. Iya sih, tapi Morino-nya mampu membuktikan kecepatan Arki Hoshi bahwa mereka bukan kelinci. Digulung enggak bisa-bisa guys. Hengki sih main cuy. Hengki main banget sumpah.